Polisi memeriksa dua dari enam tersangka main hakim sendiri terhadap sepasang kekasih di Cikupa, Tangerang, Banten. Polresta Tangerang memberi pendampingan kejiwaan kepada korban agar tidak mengalami trauma. Satreskrim Polres Kota Tangerang memeriksa dua tersangka, yakni Ketua RT tempat korban mengontrak rumah berinisial T dan tersangka G, Ketua RW setempat. Polisi mendalami keterlibatan dan peran tersangka dalam kejadian main hakim sendiri yang berujung pada penganiayaan dan persekusi. Empat tersangka lain menjalani pemeriksaan terpisah. Tersangka T adalah inisiator penggerebekan dan pendobrak kamar kontrakan korban dan memerintahkan kedua korban diarak menuju rumah RW. Dengan tuduhan berbuat mesum, meski saat digerebek kedua korban mengenakan pakaian lengkap. Rekaman video yang sudah viral, memang terjadi persekusi. Kalau misalnya terjadi persekusi dari kejadian tersebut, sudah pasti si korban dalam hal ini atau objek dalam persekusi ini pasti akan mengalami guncangan psikis. Kalau R sudah kembali ke rumahnya? R sudah kembali ke rumah, termasuk M juga. Saat ini M tinggal di rumah keluarga N. Karena tidak punya sanak famili di sini, tidak punya keluarga, jadi sementara ditampung di rumah. Keluarga.